Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur tomat cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Coba tebak ibu-ibu, kali ini mama mau masak apa? Eng ieng. Kali ini mama mau masak tumis toge tahu. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada toge yang sudah dibuang ekornya, tahu yang sudah diiris kotak-kotak, dan ini bumbu-bumbunya, bawang putih yang sudah dicincang, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang pre, garam, gula, kaldu bubuk, merica bubuk. Langkah pertama kita goreng tahunya dulu ya ibu-ibu, biar kalau dimasak itu tahunya nggak hancur. Dan ini minyaknya sudah panas. Sekarang kita goreng tahunya. Goreng tahunya ini tanpa bumbu ya ibu-ibu. Kita goreng seperti ini, kita goreng setengah matang aja tahunya. Dan jangan dibalik-balik dulu biar nggak hancur tahunya. Goreng tahunya seperti ini aja ya ibu-ibu. Ini sudah matang tahunya. Kita angkat tahunya. Dan kita tiriskan dan kupas minyak goreng tahunya buat numis bumbu-bumbunya. Ini minyak bekas goreng tahu tadi dan udah tak kurangin minyaknya. Dan sekarang kita tumis bawang putihnya. Kita tumis bawang putihnya sampai bawang putihnya harum. Ini bawang putihnya sudah harum. Lalu kita masukkan bawang merah, cabai rawit, cabai merah kita masukkan. Kita tumis sampai semua bumbu-bumbunya matang. Ini bumbu-bumbunya sudah matang. Sekarang kita masukkan garam, gula, kaldu bubuk, merica bubuk kita masukkan. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Tomat dan bawang pre kita masukkan juga. Kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Ambulnya nyebrok-nyebrok ibu-ibu, ambulnya cepet banget. Sekarang kita masukkan tahunya, kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata. Dan jangan lupa untuk dicicip-cicip ya ibu-ibu biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang gula, garam bisa ditambahkan. Sekarang kita masukkan toge-nya. Kita masak toge-nya sebentar aja ya ibu-ibu, biar toge-nya itu masih kernyet-kernyet, biar toge-nya itu nggak lembek. Ini wis tak icip-icip, rasanya wis pas, wis enak banget. Itu gini wis mateng, sekarang kita matikan kompornya. Sekarang tumis toge dan tahunya kita taruh di piring. Enak banget tahu toge si krenyes-krenyes. Ibu-ibu dan teman-teman, ini tumis toge dan tahunya sudah matang dan seperti ini penampakannya. Ini sedepol
Bahannya juga mudah dicari, masaknya gampang, harganya juga murah meriah, rasanya juga enak banget. Dan monggo silakan ibu-ibu dan teman-teman untuk mencoba resep tumis toge dan tahu, resep dari dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Iki benar-benar mantul pol, enak banget. Terima kasih sudah menonton video Mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya untuk subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.